Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi bersama videonya Oraju Channel. Oke guys, dalam video kali ini Oraju Channel lagi proses untuk pemasangan keramik dinding ya guys. Ini adalah keramik merek Habitat ya guys, by Milan guys. Nah ini perangin, keramiknya betul-betul sangat tebal guys, dengan ketebalan 1 cm ya guys untuk keramiknya. Dan keramik ini betul-betul sangat bagus. Dia tebal dan dia seperti granit ya guys. Ini keramik tapi bukan granit. Ini keramik tapi dia mirip granit ya guys. Kenapa mirip granit? Karena dia punya nat tidak macam seperti keramik pada umumnya ya guys. Dia punya nat antara tepinya dengan tepinya betul-betul nggak ada kelokan sedikit pun ya guys. Dia sangat presisi, jadi seperti granit guys. Ini untuk satu kardusnya dengan harga 96.000 ya guys, untuk satu kardus dengan isi 8 biji guys, untuk satu kardusnya guys. Oke guys, lanjut untuk pemasangan awal. Di sini proses pengambilan lewe untuk awal daripada pemasangan keramik dinding ini ya guys. Oke guys, lanjut. Oh ya guys, ini adalah keramik dinding bagian dalam kamar ya guys. Yang awalnya dia punya dinding adalah sudah dipelamir guys. Jadi karena dindingnya basah semua, sudah naik seukuran 1,5 meter, dindingnya basah, dia punya pelamir juga basah alias berjamur ya guys, sehingga dia punya pelamir mengelupas. Dan sebelum dilakukan pemasangan, kita bersihkan dulu untuk bagian dinding. Kita bersihkan pelamirnya yang menempel sampai betul-betul dia punya pelamir yang nempel itu bersih ya guys, sehingga nanti untuk merekatkan keramik pada dinding bisa lekat ya guys, karena pelamir yang sudah lama kita buang ya guys. Dan seperti ini hasilnya yang sudah dibuang, dan tinggal proses untuk pemasangan daripada keramik ini guys. Oke guys, lanjut.